memilih ketua kampung tadi. Untuk memilih ketua kampung, oke? Setelah kita memilih ketua kampung di peringkat kampung, oke? Yang majoriti yang banyak undi tidak pula menjadi ketua kampung. Pak, orang yang tidak ada banyak undi itu yang jadi ketua kampung. Sistem apa ini? Boleh tak? Apa sebab? Ya, tapi kita apa kita tahu? Tahu kita jawab dari kemarin, tapi kita mau ulang lagi. Kenapa dia begini? Dan yang kedua, soalan berkaitan dengan tadi apabila ada pemilihan calon ketua kampung di kampung itu, jadi calon yang menang dengan majoriti dia tidak dilantik oleh pihak kerajaan, tetapi calon yang kalah tadi dia pula yang dilantik. Nah, itu soalannya. Ya. Kenapa boleh jadi begitu? Ya, semalam saya jelaskan pada tahap ini, ya polisi yang ada pada kerajaan yang dia keluarkan melalui beberapa surat berkeliling, ya garis panduan untuk pelantikan ketua kampung ini ialah berdasarkan tata cara apa ini rundingan konsultasi antara penghulu dan juga pejabat daerah. Ya. Apabila kedua-duanya setuju siapa patut jadi calon ketua kampung itu, maka nama dia dihantar kepada setiap usaha kerja negeri melalui pejabat residen. Dalam pejabat residen itu sendiri pun ada lagi satu panel pemilihan ketua masyarakat dan ketua kaum. Dalam panel itu pengurusinya, ya saya ulang kan, pengurusinya ialah resident, setiap usahanya ialah timbalan resident, bahagian sosial, dan ahli-ahli panelnya, ahli tetap ialah YB kawasan itu, ya, ahli Dewan Undangan Negeri kawasan itu. Nah, kalau kampung itu di bawah Mulu, N78 Mulu, maka YB Datuk Derawat lah ahli tetap dalam panel itu. Ya. Kalau dia ahli kawasan Murung, maka YB Cepai lah ya dalam apa ini panel itu. Luar ya. Jadi menurut pengalaman saya menangani kes seperti ini, jadi minim mesyuarat panel pemilihan itu tadi ya selalunya menyatakan seperti ini ya, atas sor dan juga justifikasi kuat daripada YB kawasan maka orang ini dilatih jadi jadi ketua kaum untuk satu-satu kaum. Jadi bagi saya susah juga nak tuduh whether the decision of the panel is dictated by YB or not. Tapi sekurang-kurangnya macam ada ya, semua yang lain itu dalam panel itu seolah-olah mereka akan terpengaruh ataupun mesti mendengar cakap YB sebab dialah yang sebelum mesyuarat itu diadakan. Dua minggu sebelum mesyuarat diadakan, nama-nama yang dicadangkan itu mesti dihantar pada dia dulu. Ya, barulah nanti dalam mesyuarat itu dia akan kira nasihatkan mereka ataupun justifikasi kenapa dia memilih satu orang ini ataupun bukan yang seorang yang lain. Ya. Jadi itulah keadaan yang berlaku sekarang. Jadi bagi saya tak setuju dengan itu. Ya, pandangan kita dari pihak parti, dari pihak NGO, dari gerakan kita hak orang asal, orang Dayak ini pun memang kita tak setuju. Sebab kita sebenarnya ada hak ya memilih ketua kaum kita sendiri. Ya, terpulang pada adat yang ditentukan dalam setiap kampung itu. Tapi apa yang saya maksudkan adalah kita mesti menghormati hak mereka untuk memilih. Ya. Bukan oleh panel. Ini yang jadi masalahnya sekarang. Sebab panel ini yang tidak membuat keputusan. Ya. Dan pihak setiap usaha kerajaan negeri hanya endorse saja. Ya. Hanya endorse saja. Secara prinsipnya sekarang apa yang diputuskan oleh panel itu dialah jadi ketua kaum. Walaupun orang itu tadi dia tidak mendapat sokongan majoriti apabila mereka buat kemudian di kampung. Ada beberapa kes itu yang kita sedang handle sekarang ya. Dan pertama kita kena tahu taktik company. Sebab kita ada tanah NCR. NCR kita akan cerita mengenai exclusive right. Ha? Hak
satu keluarga itu untuk memiliki ataupun menguasai tanah itu secara individu, eksklusif, secara eksklusif. Jadi untuk membatalkan klaim kamu terhadap tanah tersebut, maka syarikat itu boleh saja ya berpakat dengan orang lain supaya orang lain itu muncul di sana mengatakan ini tanah saya bukan, ini tanah kampung. Jadi lebih overlapping claim. Bila ada overlapping claim, isu exclusive right terbatal. Dan kalau bawa itu ke mahkamah, memang case kita akan dibatalkan. Sebab apa? You cannot prove that you have exclusive right. Ya, itu berlaku di case Matu Tugang, ya, di Murung dulu pernah berlaku itu. Ya, satu kumpulan kampung Penang mengatakan ini tanah kami, ya, tanah rayau kami. Ini foraging area kami. Ya. Lepas itu, company yang sama yang just cerita ini, ya, dia pun berpakat dengan kampung sebelah mengatakan dan menghasut kampung sebelah itu untuk datang dan klaim kawasan yang sama. Lepas itu dia menjadi saksi di pihak kami. Bila itu berlaku, habis. Exclusive right memang kamu tak boleh proof lagi. Ya. Jadi case itu ditentang. Jadi kita belajar dari keadaan tersebut. Jadi setiap kali saya pergi ke Mulu, ini saudara kita Dennis menjadi saksi, saya katakan, kamu Penang Mulu, kamu orang Teri, orang Perawan kan, jangan kamu bertelingkah antara kamu merebut tanah ini. Baik kamu kerjasama bersatu. Nah, bila itu berlaku, barulah belajar lagi. Terima kasih. Boleh kita ambil beberapa soalan ini. Jadi pendeknya tepat ya. Okay. Okay, terima kasih. Terlebih dahulu, sebelum terlambatnya saya mengucap tahniah kepada saudara Roland dan saudara Iswadi dan juga Win sebagai kepimpinan MPN di Sarawak yang baru dilantik. Tahniah kepada mereka semua. Buat hari ini dalam minggu yang dulu ada kami dijemput di hotel di mana kerajaan memberi penjelasan bahwa bukan saja 2 dam, 3 dam, 12 dam akan mereka buat. Jadi orang tempatan tak payah ragu-ragu oleh karena dam ini nanti bukan nanti dam yang dulu. Bentuk dam ini adalah cascading dam. Tapi cascading dam ini walaupun dia tidak melibatkan permintaan orang kampung atau orang yang tempatan, tetapi kesan-kesan dia di dalam sekitar memang ada. Oleh karena kita tahu, orang yang dari Ulu tahu ikan seperti ikan tapah kan, dia kalau dia nak bertelur, dia pergi Ulu dulu. In English is called spawning, right? So lepas itu baru dia ke Iber. Itu memang cara ikan ini kita tahu cara apa nama is the natural way of the fish, you know, natural. Memang mereka seperti itu. Kalau kita pergi dulu dia tidak dapat bertelur. Jadi itu satu saja contoh yang saya ambil. Tapi banyak lagi yang lain-lain. Walaupun kita tidak menjelaskan melibatkan orang pemindahan masyarakat dan sebagainya, seperti orang di Asap dan juga di Bentang Air di Murung dan sebagainya, tapi alam sekitar terjejah juga. Dan mungkin juga karena orang asal ini mereka tergantung kepada sumber-sumber seperti dari sungai dan dari hutan dan sebagainya, mungkin mereka pun terjejah daripada ini. Oleh karena ini adalah perubahan dari alam sekitar, perubahan dengan apa yang mereka menggunakan untuk kehidupan mereka. Itu yang sebab. Jadi karena jika kita tengok daripada United Nations Declaration of Rights of Indigenous People ataupun satu deklarasi yang telah dibuat daripada United Nations dan Malaysia adalah satu daripada yang
Termasuk yang sign itu deklarasi ini adalah perlu mereka melibatkan orang tempatan. Oleh kenapa? Oleh karena kita dari segi alam sekitar kita memberikan satu apa-apa yang proyek kita buat mestilah proyek yang lestari, apalagi dia lestari. Apa yang kita buat tidak ada menjejaskan alam sekitar seperti sungai. Nah, saya ambil contoh seperti kita ada pembalakan di hulu sungai sana, kayu ditebang mereka dan apa yang tidak diguna mereka kadang-kala mereka dianyutkan, kadang-kala mereka ya bermati, dituduhkan dan sebagainya. Ini menjejaskan alam sekitar dan juga kimia-kimia yang digunakan di ladang untuk baja, untuk apa nama, untuk memunuhkan tumbuh-tumbuhan di sana, itu pun menjejaskan alam sekitar. Jadi alam sekitar lah sekali artinya apa yang kita buat di tanah sana tidak menjejaskan alam sekitar. Dan yang mampan artinya apa yang kita guna sekarang seperti orang asal menggunakan hutan, menggunakan jenis-jenis barang yang lain didapati di hutan dan dari sungai, orang itu mesti tidak boleh diampus oleh karena apa yang kita membuat di tanah kita itu dari mampan. Dan lagi hak asasi manusia oleh karena tanah-tanah di mana bahan-bahan ini terdapat seperti balak, seperti kayu, dan lagi seperti di kampung saya pasir, batu, batu di batu kading di sungai dan semua, dan di seperti di Bangian ada arang batu, orang tempatan mesti di apa namanya yang dikenalkan oleh hak asasi manusia itu tadi free prior and informed consent. Berarti dalam bahasa Malaysia free adalah yang bebas. Tak payahlah kita bertagih-tagih. Saya pernah dulu selepas mereka membuat bakun, kami tuliskan surat kepada kerajaan mintakan EIA mereka itu diberikan. Jadi mereka tidak mau beri. Dia kata kalau kamu nak membacakan apa ni EIA ini, itu EIA adalah satu kajian mereka buat sebelum mereka membenarkan tempangan itu. Kamu datang di pejabat kami dan oleh karena kamu bukan dari Bakun, dari apa nama, dari Murum, kamu tak layak. Orang Murum saja boleh, katanya. And then lagi satu lagi, bolehkah saya minta orang Murum ambil dia pergi ke kedai untuk foto step dia? Tidak boleh dia keluar dari apa nama, dari pejabat, katanya. Jadi jika seperti ini, kamu jemput orang kampung untuk membacakan IAE itu di pejabat kamu, orang kampung mungkin dia tidak mengerti ini semua barang teknikal-teknikal semua, dan tebal dia seperti ini 2-3 file, oh, macam dia tahu apa yang salah, apa yang betul di sana. Harus mereka boleh membawakan barang ini pergi kepada orang pakar, seperti orang yang pakar dalam pembinaan apa nama, umpangan ataupun berkenaan dengan alam sekitar dan sebagainya, supaya orang itu boleh membacakan adakah ini harus dibina, apa yang terjejas jika umpangan ini dibina. Sebab itu, dan lagi satu lagi, prior tidak free, prior informed consent, prior terdulu, bermana sebelum mereka membuat kajian itu, sebelum mereka membuat kajian itu, mereka harus pergi ke padang dan melibatkan orang-orang yang terjejas, seperti orang kampung dan sebagainya. Jika mereka nak buat pangan, mesti buat di mana tempat pangan itu, mana map dia, mana semualah apa-apa saja informasi yang perlu. Dan juga seperti mereka datang membalak di kampung kita, oleh karena sekarang ada banyak masalah daripada ini, oleh karena datang orang mualak. Jadi orang kampung kata,
ini tanah kami, kamu tidak dapat datang sini. Pada masa sekarang pun ada banyak orang kampung dari Longmo, dari Long Siut, dari Long Tungan datang di pejabat kami, datang pada malam komplain dengan kami dan bawa kami bawa ke kerajaan. Sepatutnya sebelum mereka datang membalak, mereka harus memberi datang dengan kampung dan tanya dan sebagainya. Kalau orang kampung tidak setuju, mereka tidak boleh pergi sana. Oleh karena tanah kita ini orang kampung, ini Roland yang tahu. Sekarang kita tidak tahu yang mana ya NCA, yang mana tidak NCA sekarang. Bagi kerjaan kita semua itu hutan di Sarawak itu bukan NCA, itu yang susahnya. Jadi itulah sebab sebelum mereka dapat apa-apa, mereka sepatutnya datang bertanya kepada orang kampung dan informasi atau maklumat. Maklumat itu bukan ada yang mereka buat seperti yang mereka nak buat dam sekarang ini. Mereka datang jemput YB Lato Gerawat Dennis Ngau dengan SIB-nya datang, dia sebut-sebut tu ya. Tidak ada memberi peta, tidak ada memberi apa-apa, kita tidak tahu apa, di mana tempat itu kembangan. Tidak kita tahu. Mereka harus memberikan dalam hitam putih, supaya orang kampung boleh kajikan. Dan mereka mempunyai hak di sana. Tapi sekarang dia sebut-sebut saja. Jadi kalau kita sebut, orang kampung tadi dia pergi sebut dengan orang anak mereka, karena mereka itu tidak ada kerjaan di kampung, anak mereka kerja di bandar, apa yang dia dengar, apa yang dia sebut, mungkin ada tidak ngam sudah. Nah, ada kita tahu itu kita main itu ada orang berbari, beberapa orang berdiri macam. Kita cakap dengan senang ini, suruh dia cakap dengan senang dengan bisik-bisik sama dia. Kalau dia sampai di ujung sana, dia punya cerita sudah lain sudah. Seperti itulah. Kalau kita tidak dari hitam putih, nah, itu yang dan konsen, free player yang bawa konsen, ataupun bebas, berhulu, maklum, persetujuan. Kita mempunyai hak untuk tidak bersetuju. Jika kita dapat membuat seperti itu, jadi kita akan sekurang-kurangnya ada mencapaikan satu, termasuk satu step. Bukan sepenuhnya lah, satu stage yang kita buat untuk menjaminkan hak asasi manusia dan menjaminkan alam sekitar yang bersih, alam sekitar yang semula jadi. Itu yang penting.